Kita ke gedung KPK sejenak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akhirnya keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai diperiksa sejak pagi tadi. Ahok menjalani pemeriksaan terkait kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu saya bilang. Suruh batalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa? Alasannya apa minta dibatalkan? Karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau harus dibalikin mesti jual balik. Kalau jual balik, mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Itu aja, ya. Oke, Pak, ya, Pak. Sudah, itu. Pelan-pelan, hei. Pelan-pelan, jangan ini. Nggak bisa, saya cerita acara, nggak mau tanya aja lah. Nggak bisa cerita BAP, ya. Saya nggak boleh cerita BAP. Udah. Oh, NJOP nggak masalah. Ya, jalan, ya. Nggak masalah. Kasih jalan, ya. Oke, ya. Abang, abang. Abang.